Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada hari ini saya dan sahabat ngobrol saya bakal ngobrol-ngobrol lagi. Yang biasanya kita tuh Rabu malam ya, tapi karena ada sesuatu hal jadi kita ini nih mundur nih. Sekarang saya sedang menunggu Kak Putu untuk ngobrol di dan buku. Mohon maaf ya agak telat karena kita ada sesuatu hal tadi. Hai hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Ayo. Alhamdulillah sehat, tapi sakit. Sehat tapi sakit. Gimana coba? Masih kendala itu. Pernapasan. Iya. Iya Kak, ada kadang-kadang masih ada kamu-kamu gitu Kak. Sama sakit mata Kak. Saya tuh langsung insecure gara-gara sakit mata Kak. Enggak tahu karena digigit serangga atau gara-gara apa gitu, enggak ngerti dah. Kakak sehat? Oh, bukan yang itu ya. Itu juga tadi pagi juga kamu lagi. Tapi emang gitu Kak. Kakak jaringannya ini ya agak kurang bagus ya. Muter-muter atau di saya ya? Kakak muter-muter, apa saya ya? teman-teman komentar dong, ini yang jaringannya terganggu saya atau Kak Putu? Kak Putu keluar. Ya, ya sebelumnya saya ucapkan selamat malam. Kembali lagi kita di episodenya Punya Buku, Puisi Nyanyi dan Buku. Yang biasanya kita laksanakan setiap hari Rabu malam ya, cuman dalam beberapa waktu belakangan ini kita agak-agak ini nih ya, agak-agak apa ganti ini nih, ganti jadwal karena ada sesuatu hal gitu. Jadi bermundur gitu ininya waktunya. Kita undang Kak Putu dulu untuk biar bisa gabung sama kita. Maaf. Kenapa Kak? Jaring Oh gitu. Oh iya kalau ada telepon ini kayak langsung mati ya, gitu ya. Iya, makanya iya. Tadi saya bilang kan dulu saya lagi video call sama mama, makanya terlambat. Kakak gimana kabarnya, sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Kalau aku aman terkendali. Ya mulai pulih aja kondisi lalu lintas di Jakarta, jadinya pulang jadi lebih macet. Sudah mulai pulih. Oh gitu. Karena udah ini kayak sebagian offline ya. Sudah ya. Oh, berarti di Jakarta udah turun atau apa, untuk SD aja, SMP atau SMA atau sudah semuanya? Sepertinya sih sudah di semua level walaupun terbatas ya. Dengan surat pernyataan dan kesanggupan orang tua gitu ya. Tapi sudah sebagian besar offline. Oh, gitu. Oh, iya. Ya sama sih di Jogja juga ini sih Kak, apa udah kayaknya udah mulai-mulai normal. Saya juga nanti mungkin semester depan udah mulai offline semuanya. Jadi teman-teman udah pada kesinian nanti. Iya. Jadi kita kan ini Kak, biasanya kita Rabu malam ya, Rabuan. Sekarang kita kalau Jumat apaan Kak sebutnya? Jumatan. Jumatan. Iya nih. Iya, jadi gimana nanti kita lihat ininya ya. Kalau apanya, kalau Kak? Mau rutin lebih enak Rabu tetap ya. Kalau menurut Ayu. Kalau saya sih sebenarnya ini sih apa namanya, kalau Rabu tuh seneng juga karena kan Kamisnya kan libur kan, tapi kan kakak-kakak kan juga ini kan kerja juga kan, maksudnya saya enak-enaknya mana aja lah. Kalau misalnya kita kan fleksibel aja. Kan fleksibel aja. Ya jadi kita jadi ini mau nyapa-nyapa dulu nih, udah pada bergabung juga. Ada siapa itu, Nanang Eko, Bun, itu kayaknya teman kakak deh. Penggemar kakak itu kayaknya. Ya Kak, malam hari ini kan kita tuh temanya tuh cukup menarik ya. Jadi teman-teman, kita malam ini tuh punya tema berkomunitas untuk belajar lebih tuntas. Nah, awalnya itu kita juga sempat ini sih kayaknya sempat diskusi nih mau cari tema apa ya. Nah, terus tiba-tiba tuh tercetuslah tema itu. Kenapa saya kemarin itu juga terpikir untuk mengangkat tema itu? Karena di musim sekarang, apalagi sejak pandemi itu Kak ya, orang-orang kan ini nih pada beralih ke apa namanya, untuk bertemu atau apa kan susah ya. Jadi kan pada menurut saya sih, kalau penglihatan saya tuh lebih banyak
bermunculan komunitas-komunitas belajar gitu loh, Kak. Itu mungkin salah satunya dari pandemi juga ya. Saya juga kurang paham sih, cuman yang saya lihat tuh kayaknya tuh lebih menjamur tuh sekarang gitu, berkomunitas-komunitas gitu. Nah, kalau saya pribadi adalah orang yang memang terbiasa bergabung di dalam satu komunitas atau organisasi atau apa perkumpulan begitu kan. Yang dimana komunitas-komunitas itu kan banyak macamnya kan, komunitas belajar, komunitas sekedar hobi saja karena kesamaan hobi buat komunitas, atau komunitas untuk melakukan satu kegiatan tertentu gitu. Nah, kalau kakak sendiri tuh orang yang berkomunitas nggak sih? Ada berapa banyak sih komunitas yang kakak gelutin? Nah, silakan kak. Terima kasih. Ya, sama lah, Mbak. Oh, itu ada Bang Gili. Bang Gili. Maaf, kita nyapa dulu ya. Bang Gili ini Pak dosen ini. Wah, ini literasi banget ini, Oh, Mbak. pada dosen. Aduh, penulis. Oh ya, salam. Penulis produktif. Salam kenal pada dosen. Dia nulis serius. Kalau saya kan nulis puisi. Kalau Bang Gili ini nulisnya serius. Ya, masalah komunitas tadi ya, Mbak ya. Saya termasuk yang menganggap komunitas juga kebutuhan. Mungkin karena saya memang terlahir sebagai seorang yang ekstrovert ya, orang yang butuh ngobrol banyak gitu, punya banyak teman gitu. Dan benar banget kata Mbak Ayu, komunitas khususnya komunitas online ini memang lebih marak ketika pandemi ya. Pandemi ini jauh lebih marak. Yang menarik itu ini, Mbak. Jadi semacam kelas-kelas baru gitu ya. Jadi kalau dulu kita itu kelas itu harus di sekolah, harus di kampus gitu. Setelah pandemi ini mungkin karena disrupsi juga. Jadi karena kemajuan teknologi informasi, kita itu tiba-tiba bisa membuat kelas-kelas kecil di dunia maya kita yang menjadi ruang untuk belajar. Dan mengapa saya tadi memilih suka dengan tema yang ini ya, jadi komunitas untuk belajar tuntas itu karena mungkin karena bunyinya ya. Satu, tuntas komunitas gitu, salah satunya. Yang kedua memang ini, Mbak. Yang kedua memang ketika kita mempelajari, mungkin yang saya tulis, yang kita tulis di caption itu ya, Mbak ya. Jadi ketika filosofi memegang benda itu adalah dengan banyak jari gitu, maka sebenarnya sama dengan memahami sesuatu gitu, memegang makna itu sama, lebih mudah ketika menggunakan banyak pemahaman, sudut pandang gitu. Jadi komunitas itu menurut saya kebutuhan. Dan saya termasuk yang ini, Mbak, termasuk yang tidak nyaman ketika kita membuat satu komunitas dan itu tertutup. Misalnya kayak kita ngumpul-ngumpul, tapi terus ketika ada orang yang belum gabung, kita ngerasa jengah gitu. Nah, saya termasuk yang kurang nyaman dengan itu. Saya lebih suka sebuah komunitas yang terbuka, yang artinya kayak misalnya gue ngopi nih, ngopi di satu kafe, kita lagi ngopi, ngobrol bertiga gitu, lalu ada orang lain datang, dan kita tiba-tiba merasa nyaman aja gitu. Silakan duduk. Terus kita langsung lanjutin ngobrol kita. Gitu. Hal itu memang terlihat sederhana ya. Tapi kadang-kadang sulit, Mbak, ketika kita biasa mempercakapkan, memperbincangkan sesuatu secara eksklusif. Kita memilih tema-tema yang bisa ditangkap oleh internal kita saja. Sehingga ketika ada orang lain datang itu kita canggung. Gitu. Nah, sebenarnya dengan kondisi yang sekarang, Mbak, ayo ketika online begini ya. Kayak kita nih sekarang, ini kan kita sebenarnya cuma ngobong berdua nih. Cuman ketika ada orang lain gabung itu, kita harus memastikan dong obrolan kita ini bisa diterima untuk semuanya gitu. Nah, kemampuan kita untuk membuka, memilih tema yang terbuka, terus menerima orang lain gabung dalam perbincangan kita, menurut saya itu salah satu yang, bagi saya itu komunitas yang sehat menurut saya. Jadi ketika dia terbuka. Sehingga ketika Mbak Ayu tadi bertanya berapa komunitas yang saya ikuti gitu ya. Oke lah, kita ukur dengan grup WAG misalnya. Grup WhatsApp kita. Saya itu ada 60-an kalau nggak salah. 60-an hampir. Kayaknya itu udah berapa minggu yang lalu. Iya, banyak banget. Saya gabung dalam banyak komunitas. Ada Mbak Nur Imro'atun. Hai Mbak Iim. Nah, ini dari Komunitas Sastra Kementerian Keuangan nih, Mbak. Luar biasa. Baca puisinya keren banget. Ya gitu, Mbak Ayu. Iya sih, memang. Tapi kakak itu termasuk orang yang memang sejak dari kecil udah memang suka berkomunitas, atau sejak kapan mulai berkomunitas, sejak kapan? Kalau saya pribadi, Kak, saya itu mulai sejak SMP sih, baru-baru SMP gitu, mulai berkomunitas atau berorganisasi gitu. Karena kalau masih kecil itu kan saya anaknya pemalu ya, pemalu gitu kan, maksudnya temannya juga hanya itu-itu, tapi ketika sudah SMP, udah mulai
ikut satu organisasi. Nah, mulai dari situlah saya terbuka untuk berkomunitas-komunitas sejak mulai ke SMA, udah mulai berkomunitas terlebih setelah lulus SMA. Dan sampai saat sekarang aja, komunitas sudah banyak juga, tapi nggak sebanyak kamu tuh sih. Kalau kamu tuh sampai 60-an, apa sampai puluhan gitu ya. Kalau saya sih nggak sebanyak itu sih. Kalau kakak mulai kapan? Memang sejak kapan sih maksudnya? Mula-mula memutuskan ternyata berkomunikasi itu asik ya gitu. Ada nggak sih pernah dapat kayak gitu nggak sih? Ya kalau saya sih rasanya sama ya, mungkin mengenal istilahnya berorganisasi gitu secara formal itu ya kayaknya SMP ya. Dulu kan saya anak pesantren ya Mbak ya, pernah cerita ke Mbak Ayu. Kalau di pesantren kan memang banyak 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 sarana lah ya untuk berkumpul, minat apa maka ngumpul gitu. Ada teater, ada mading dulu, terus musik gitu. Jadi ya saya dulu mulai gabung yang begini-begini komunitas secara resmi memang di Sanawiyah ya, SMP ya, waktu di pesantren. Tapi ketika bicara mulai mengenal pertama bagaimana kebutuhan membersamai orang lain, mungkin saya agak beda ya, karena Mbak Adari bilang Mbak Ayu pemalu ya. Kalau saya dari SD udah cukup ini ya. Jadi misalnya contoh sederhana itu, saya dulu punya teman yang cukup, apa namanya, mungkin korelis ya, koleris ya. Koleris. Apa itu kalau yang kepemimpinan itu ya. Mungkin dia Leris. Seperti itu. Nah, saya sanguinis kan. Saya mendampingi dia, ngumpulin seluruh teman SD. Ini yang masih saya ingat betul ya. Kita bikin permainan ular tangga panjangnya, tapi sampai dengan satu sekolahan ikut. Di jam istirahat. Itu saya ngerasa, ya? Wow gitu. Ya, itu kan bisa jadi ratusan itu. Jadi pertama cuma berapa orang. Cuman karena kita kan apa suaranya keras, terus... Padahal itu masih kelas 4. Ya. Jadi saya bisa ngajak kelas 5, kelas 6, 1, 2, 3. Dan itu halaman itu muter gitu sampai. Itu ingat itu saya, wow. Berarti kan itu sebenarnya melatih mengajak orang lain gitu ya. Dan itu saya menikmati. Jadi mungkin ya kebutuhan komunitas saya memang sudah terasa sejak kecil kali ya. Senang aja ngumpul-ngumpul sama orang lain. Jadi memang punya dasar memang senang berkumpul, senang bareng-bareng sama orang gitu kayak. Jadi ini ya. Kalau saya itu ya bisa dibilang itu baru tertanamnya secara ini, secara perlahan-perlahan begitu. Ketika udah mulai SMP, udah mulai SMA baru udah mulai mengerti nih, oh, ini ya ternyata aku tuh suka nulis. Jadi baru mulai cari-cari itu Kak, komunitas kayak menulis misalnya baru-baru aja gitu. Jadi nah, kan tema kita ini berkomunitas untuk belajar lebih tuntas. Jadi kan memang tuh, kalau di komunitas itu kan ada yang karena kesamaan hobi, misalnya karena bermusik gitu kan. Saya dulu pernah gabung di satu komunitas musik, karena memang kesamaan suka-suka dengan musik gitu, jadi bergabung di sana. Tapi ada juga komunitas yang sifatnya belajar. Jadi kayak misalkan pengen belajar lagi untuk nulis, nulis-nulis cerpen atau apa gitu. Jadi saya bergabung di satu komunitas menulis. Nah itu kan, jadinya kan komunitas memang bisa jadi satu wadah untuk kita untuk belajar gitu kan kayak. Tapi itu pernah loh Kak, saya merasain ada tantangan-tantangannya juga di sana gitu. Karena di sana itu kan banyak banyak diisi oleh orang-orang yang beragam gitu kan Kak. Kita kan juga belum mengenal mereka secara pribadi gitu kan. Nah, kadang-kadang tuh secara realita juga pernah ngalamin gitu. Kadang-kadang dengan orang yang sebegitu banyak ada tampak ini loh Kak, ada yang menonjol, ada yang jadi di belakang gitu. Padahal maksudnya tuh kan sebenarnya kan ditujuan untuk didirikan sebuah komunitas itu kan biar bisa, menurut saya, kenapa saya bergabung dalam satu komunitas, biar saya bisa tumbuh bersama, bisa berkembang bersama gitu. Tapi ternyata di realitanya Kak, kadang-kadang di dalam komunitas itu ada yang menonjol sendiri, ada yang justru jadi nggak jadi apa ya, nggak malah tersingkirkan gitu. Tuh pandangan Kakak gimana Kak, pernah nggak nemuin komunitas yang seperti itu? Iya, benar banget sih, dan rasanya memang itu penyakit dalam sebuah kelompok ya, sebuah komunitas. Karena ini itu kan fitrah juga sebenarnya kan. Ya kayak misalnya ada orang-orang yang kalau dulu saya pernah ini Mbak, pernah gabung dalam kajian eksklusif gitu ya. Apa tuh kayak halakoh gitu ya. Jadi kayak micro teaching. Jadi kita ngumpul ngaji dalam bertujuh sampai berlima belas gitu kan. Terus dari situ tidak hanya sekedar mengaji, mungkin ada baca cara belajar Al-Quran, kajian, tapi di luar itu saya masih ingat betul itu. Justru ini yang saya ingat sampai sekarang itu adalah
ketika kami diberikan tugas satu proyek bersama, waktu itu kebetulan saya masul gitu ya, ketua kelompok gitu ya, di daerah amanah jadi ketua kelompok. Saya diberikan tugas untuk menyusun analisa SWOT teman-teman sendiri. Ini mungkin sebenarnya bisa jadi bagian dari resepnya ya, ketika cari cerita Mbak, kok tiba-tiba ada yang menonjol, ada yang malah minder, ada yang malah gitu. Nah, ketika kami membuat analisa SWOT itu, kita bikin, saya sampai ada 15 anak teman waktu itu, saya bikin tulisan gitu. Jadi si A ini adalah ini, orangnya begitian gitu. Sampai aku buka-buka referensi, akhirnya ketemu ya. Minimal kan, minimal itu kan ada kayak semacam, apa itu, koordinat Cartesius gini ya. Extrovert, extrovert aktif, extrovert pasif, introvert aktif, introvert pasif gitu. Nah, kita mengelompokkan teman-teman itu dalam 4 kuadran itu sebenarnya dalam rangka meletakkan mereka harus kita apakan dalam kelompok kita gitu. Jadi, dan itu saya sampaikan di teman-teman kelompok. Jadi saya tidak menunjuk kamu ini, kamu itu ya. Kita biarkan aja mereka memilih sendiri kolamnya lalu mengambil peran apa di kelompok itu. Rasanya kalau kita semua berpikir seperti itu, Mbak, nanti akhirnya kelompok kita sehat gitu. Seperti saya yang saya ceritakan tadi, di Asia ada di banyak komunitas, nggak semua komunitas itu saya dominan. Ada yang cuman ngebaca, ada yang cuman, ya mungkin Mbak Ayu paham lah ya, saya ada di komunitas yang bersama Mbak Ayu, saya nggak terlalu aktif juga gitu. Karena memang di sekian banyak itu kan saya harus mengambil peran kan, peran apa yang bisa saya berikan. Karena sebenarnya ketika terlalu dominan, kita terlalu dominan, bisa jadi menenggelamkan yang lain kan. Maka itu yang seninya di situ, saya pikir ya, seninya di situ. Nah, nanti mungkin kalau ada kata kuncinya, Mbak, itu sebenarnya jangan baper. Jangan baper. Bener. Dalam berkomunitas. Jadi sebenarnya kalau yang akan mengganggu teman-teman tiba-tiba, "Mas, kok aku tiba-tiba pengen live ya di grup ini gitu." Bisa jadi karena baper. Niatnya kan tadinya mau belajar, cuman kok ngelihat gini kok kayaknya nggak asik ya. Ya udah, kalau kamu lo udah baper ya, si repot. Makanya memang bekalan utama mungkin jangan baper. Gitu nggak, Mbak? Iya, benar sih, benar banget sih. Emang sih apa ya, itu namanya tantangan kan istilahnya ya. Lain kepala kan lain ininya kayak, maksudnya setiap individu itu kan punya ininya semua gitu. Maksudnya dia punya passionnya mereka sendiri masing-masing gitu kan, dan fitrahnya setiap manusia itu pengen menunjukkan dirinya, menonjolkan dirinya, itu kan memang sudah fitrah gitu kan. Cuman kan kuncinya sih menurut saya juga, selain tadi jangan baper ya, harus mengontrol diri juga gitu kan. Maksudnya kan kalau saya gini Kak, saya berada dalam satu komunitas di mana saya mungkin adalah menjadi orang yang cukup dewasa dibanding yang lain-lain gitu kan. Nah, terkadang saya juga berusaha untuk mengambil peran yang sesuai porsinya gitu Kak. Jadi ketika misalkan nih terjadi perdebatan atau apa, nah mungkin di saat situ kita bisa muncul sebagai penengah atau ini kan, karena kita dianggap lebih dewasa daripada ini gitu. Tapi kalau misalkan kayaknya udah mulai nggak ini nih, bolehlah kita muncul untuk kembali membangunkan semangat mereka lagi gitu-gitu. Tapi kalau udah mulai kan kayak gitu Kak ya, kita harus bisa ini kan, itu karena saya merasa saya cukup dewasa dibandingkan teman-teman yang berada di dalam komunitas itu gitu. Jadi kadang-kadang senior gitu maksudnya. Iya, merasa iya benar. Iya Kak, benar gitu. Karena saya lihat ini kan apa namanya, tapi mereka tuh punya semangat belajar yang tinggi sebenarnya gitu. Cuman kadang-kadang karena terbawa egonya masih ABG atau egonya masih kayak gitu kan, jadinya ini. Nah, kadang-kadang ya di situ saya berpikir kayaknya saya harus ngambil peran nih untuk mungkin ketika agak down, ayo kita nih semangat belajarnya gitu. Kalau saya sih seperti itu. Dan memang benar, jangan baper. Kalau baper itu tiba-tiba molep aja atau gimana gitu kan. Susah juga ya kalau ini sama orang baperan ya. Dikit-dikit baper kan gak seru banget ya. Ya sama dengan sinyal kan, Mbak. Kalau sinyal buffering itu kan nyebelin kan. Itu baper. Baper. Oh, jadi buffer itu ngambil kata dari buffer itu ya. Nyambung gitu. Jadi anu Mbak Ayu, kalau saya sering menyebut sebagai ini, kalau ada yang bercandaan gini, kalau ada yang baper gitu ya, atau gampang tersinggung terus, itu ngopinya kurang jauh gitu kan. Istilah ngopi kurang jauh itu saya, ya, betul kan, suka ada yang gitu kan. Karena sebenarnya ada wisdom, ada kebijakan, ada kebijakan. Apa ya, ada kedewasaan seorang yang suka ngopi ya. Maksudnya gini, di dalam tradisi teman-teman ngopi itu,
saya termasuk kalau sebelum pandemi saya suka banget nongkrong nih, ngopi bareng gitu kan. Nah, tradisi ngopi itu kan gini, Mbak. Kita akan mencari tema pembicaraan yang asik kan. Kita akan selalu mencari tema pembicaraan yang asik untuk yang kita bahas. Nggak bisa, Mbak, dalam ngopi itu gue bawa, misalnya gue pengen ngomongin masalah konflik Cina Selatan misalnya. Saya bawa tema itu dalam acara ngopi yang isinya ternyata nggak ada yang suka itu. Kan nggak kemakan. Garing. Garing langsung. Garing. Apaan sih nongkrong, kita mau asik-asik aja malah ngomongin politik luar negeri nih gitu kan. Tapi sebenarnya, nah ketika kita mencari tema yang nyaman itu, kan akhirnya kita punya kecakapan ngeblend gitu ya, nyambung gitu. Sehingga kalau udah terlatih, kita akan nanti bisa aja membawa tema Cina Selatan dalam obrolan nongkrong yang santai gitu. Bisa aja dengan kan tema berat. Juga berbeda ya, dengan cara membawakan juga berbeda. Cobaan lagi gini, godaan lagi adalah ketika ada lagi yang gabung. Ya tadi saya cerita, gue lagi ngobrol nih masalah politik Asia Tenggara misalnya. Tiba-tiba ada yang gabung lagi gitu. Dia sukanya drama Korea misalnya. Kan itu kan jadi pergumulan tema kan. Kalau mereka sama-sama sudah jago ngopi, nyambung itu, Mbak. Nanti ketemu titiknya. Satu lagi datang suka lagu. Klik, nyambung lagi. Sehingga kemampuan kita, jam terbang kita ngopi itu, ngobrol pikir ya. Jadi ngobrol sambil mikir itu. Maka akhirnya kita bisa menjadikan komunitas kita efektif. Jadi menjadi sarana belajar yang efektif. Mungkin gitu ya, Mbak ya? Ya, apalagi kalau misalkan ada yang ini, Kak, selain suka ngopi, suka merokok, aduh tambah panjang itu kan obrolan biasanya gitu. Iya benar. Iya kan? Kata almarhum bapak saya ini, Mbak. Kata almarhum bapak saya itu gitu. Tradisi pemikir itu dua, rokok sama kopi gitu. Tapi dia pesan karena kamu enggak ngerokok ya, makanya ngopi ya, kata gitu. Saya jadinya ngopi itu karena amanah orang tua. Oh gitu. Kakaknya aja. Tapi emang benar ya, maksudnya apa memang bisa melancarkan pikiran atau seperti apa ya, kayak merokok atau apa gitu, atau mungkin karena dia merokok dalam keadaan rileks jadinya otaknya selalu ada sesuatu yang refresh, mungkin seperti itu kali ya. Saya nggak harus merokok sih, kalau saya belum dapat filosofi rokok, belum dapat. Kalau filosofi kopi kan udah banyak dibahas ya, ternyata kopi itu bahkan ada filmnya, ada sejarah revolusionernya kan. Jadi kopi itu memang tradisi para pemikir. Iya. Nah, terus ini Kak, apa namanya, gimana sih sikap kita menurut Kakak nih, kalau misalkan kita dalam satu komunitas, terus kan tadi kan kalau misalkan untuk mengontrol diri kan itu artinya tuh terhadap diri kita sendiri nih. Nah, kalau misalkan nih kita berada dalam satu komunitas, terus kita melihat orang lain yang nggak bisa mengontrol diri, nah itu kitanya harusnya seperti apa, Kak? Atau mungkin jawaban kalau saya gitu aja dulu ya. Kalau saya seperti apa? Kalau saya melihatnya pertama yang posisi saya, Mbak. Kalau posisi saya di situ sebagai misalnya pendiri komunitas itu gitu ya. Maka nanti saya tentu harus mengambil sikap kan. Harus, kita pasti ditungguin kan. Misalnya contoh nih, ada cerita lah ya. Saya punya komunitas pajak. Jadi warung pajak gitu. Jadi di situ itu komunitas ngobrolin tentang pajak. Memang ini banget ya, pajakan. Tapi nanti ketika, karena saya yang ngediriin, saya yang create sama teman-teman gabung gitu. Ya, saya bertugas menjaga fatsunnya kan. Maka ketika ada obrolan yang menarik-narik ke ranah yang bukan pajak dan bahkan menggeser hitohnya gitu ya, dasarnya grup itu, ya tentu saya tegur gitu. Karena posisi saya kan sebagai penanggung jawab di situ. Tapi kalau posisi kita misalnya peserta juga, member juga, terus kita melihat ketika ada yang baper tadi itu akan mengganggu suasana suasana dalam grup, maka kita harus jadi pencairnya. Misalnya contoh komunitas sastra lah ya, ini komunitas sastra lagi berdiskusi tentang satu kritik sastra, dan ketika bicara kritik sastra kan itu seringkali akan menyinggung tajam gitu ya, mengiris karya orang, terus ada yang nggak terima dan sebagainya. Kalau udah memanas, maka perlu hadir, ya perlu ada yang hadir dan bercanda.
Jadi bercandaan di satu komunitas itu penting untuk mencairkan suasana. Dan harus kita harus siap mengambil peran apa yang dibutuhkan di situ, Mbak. Mungkin itu kali ya. Kalau itu orang lain ya. Berarti kita harus sadar dulu posisi kita sebagai apa. Kalau posisi kita sebagai penentunya komunitas itu, maka kita wajib mengambil sikap gitu kayak. Betul, kalau misalkan betul. Kita ini mungkin ya biarkan yang jadi pengurusnya atau apa yang lebih harus bisa mengambil sikap gitu kan. Kan sebenarnya kalau ngomongin masalah komunitas itu, sebenarnya kalau dikaitkan dengan ini ya, apa namanya, kalau dikaitkan dalam sisi agama, itu sebenarnya juga merupakan perintah kan? Iya nggak sih? Saya tadi sore apa tadi siang itu sempat terpikir gitu. Maksudnya tiba-tiba aja terlintas di dalam pikiran saya gitu kan, tentang berkomunitas gitu. Jadi saya ada nemukan apa namanya, kan saya tuh punya itu Kak, punya sapu lidi. Ada sapu lidi gitu kan. Terus saya tuh langsung kebayang aja gitu. Sapu lidi itu kan adalah kumpulan-kumpulan dari batang-batang lidi itu kan. Nah, itu tuh saya membayangkannya tadi itu adalah sebuah komunitas sebenarnya. Jadi di dalam komunitas itu didirikan karena kita punya satu tujuan nih. Kita punya satu tujuan. Jadi untuk mencapai tujuan itu ya kita harus bersama-sama itu tadi ya, mungkin tadi ada saling mengontrol, saling ini. Bayangkan aja misalnya kan nih, saya punya tujuan saya ingin menyapu lantai misalnya. Tapi menyapu lantai dari daun-daun yang berjatuhan dari pohon gitu. Kalau saya cuma menggunakan satu lidi aja kan nggak akan selesai itu. Tapi ketika saya berbareng dengan seikat lidi-lidi itu, dan itu pun juga harus diikat, nggak boleh cuma dipegang aja, karena nanti yang satu lari ke sana, yang satu lari ke sana, yang satu lari ke sana kan nggak akan ini juga. Gitu nggak sih Kak, ngelihat komunitas dalam lingkup yang lebih luas, menurut Kak seperti apa? Ya betul. Jadi memang ini Mbak, jama'i ya, kalau bahasa terminologi agama kan. Jadi kita ada amal jama'i, aktivitas yang dilakukan bersama tentu akan lebih efektif gitu. Dan bahkan itu diperintahkan. Yang menarik, saya tertarik dengan kata ikatan tadi Mbak. Bagaimana lidi-lidi yang banyak tadi. Lidi-lidi yang banyak tadi diikatkan. Nah ikatannya itu apa? Itu yang menjadi catatan mungkin ya. Karena ikatan yang paling efektif itu kan sebenarnya otoritarian kan. Kalau kita tegas, kita galak, terus kayak misalnya murid nih, tiba-tiba diperintah gurunya untuk ngumpul bareng di satu tempat, ya itu pasti ngumpul karena takut dinilai jelek gitu kan. Tapi kan dia otoriter kan, gak membangun kerelaan. Nah ini sebenarnya yang berbahaya menurut saya Mbak. Artinya saya termasuk yang ini kayaknya sudah saya sampaikan di forum sebelumnya ya. Forum apa ya Mbak? Yang ada Mbak Ayu juga. Yang saya cerita tentang, jadi demokrasi itu lahir karena dasarnya itu ada kepercayaan bahwa kita itu Mbak, sebagai manusia bersama itu, memiliki kebijaksanaan secara komunal. Ya kan? Kebijaksanaan secara komunal. Jadi kita itu pada umumnya, tidak suka orang bohong, tidak secara pada umumnya kita itu orang tidak suka orang yang curang, selalu ada di kepala kita. Nah sebenarnya ketika ikatannya itu mengambil itu, maka itu akan kokoh menurut saya gitu Mbak. Jadi kita itu mengambil kebenaran publik, tentu didasari dengan, maaf ini agak jadi agak berat ya, semoga nggak terlalu membosankan. Sapu lidi nggak berat Pak. Ini analoginya tadi kan. Kalau ikatannya itu berdasarkan kebenaran publik gitu ya, yang kita yakini bersama itu kuat. Jadi contoh misalnya gini nih Mbak, kita ingin menghapuskan contoh rokok lah ya. Mohon maaf ya kita ngomongin rokok gara-gara Mbak bahas rokok tadi sih. Misalnya kita ada gerakan kesehatan untuk mengurangi aktivitas merokok misalnya ya. Maka yang harus kita kumpulkan kalau kita menemukan itu adalah orang-orang yang memahami bahwa rokok itu tidak sehat. Tentu tidak menjudge orang-orang yang merokok lalu nggak sehat kan, biar nggak berani ngumpul. Kita harus menjaring mereka kan. Tapi dengan dengan kebenaran publik yang sama gitu. Iya kan? Misalnya miras itu berbahaya gitu. Atau narkoba lah, narkoba itu berbahaya. Bagaimana cara meyakini itu, mengumpulkan orang-orang memahami itu bersama. Nah, itu kan yang jadi PR. Sorry, terlalu jauh ya Mbak ya. Mungkin literasi aja ya. Contoh literasi lah. Kan kita semangatnya kan punya buku itu puisi, nyanyi, dan buku kan.
ketika semangat kita adalah membangun minat baca, kita harus kita kan kita bagaimana kita bertemu dengan orang-orang yang memahami bahwa buku itu penting. Bagaimana menemukan orang-orang yang memahami membaca itu penting. Kan itu gampang kan? Tinggal dicari. Karena itu kebenaran publik ya. Rasanya semua orang paham kok kalau membaca itu penting. Cuman kan tinggal kita kumpulkan. Nah, termasuk yang kita lakukan malam ini, Mbak. Saya sebenarnya ini kan bagian dari kayak gerakan-gerakan yang enggak vertikal ya. Kita kayak kan cuman berdua ini, bukan komunitas kan. Tapi kita kan lintas komunitas. Mbak punya banyak komunitas, penggiat literasi, saya punya banyak komunitas. Nah, kita ngumpul dalam satu titik yang orang akhirnya ngeklik kan bareng-bareng dalam satu. Mungkin menurut saya ini bagian dari mengikat itu. Kebenaran publik. Seperti itu kali ya, Mbak ya. Maaf nih terlalu jauh, tapi kayaknya penting. Karena khawatir ketika kita bicara ikatan, lalu ikatan itu adalah ikatan otoritarian, nanti bahaya sekali malah ketika dikunci keras itu, jangan-jangan malah pada patah gitu. Kak, tapi tadi menarik, Kak. Kebenaran publik, kan tadi kan Kak, berarti kan base-nya itu adalah kebenaran publik ya. Tapi kan tidak semua kebenaran publik ada kebenaran yang hakiki, kan? Yes. Gimana? Ya. Yeah. Gimana, Kak? Berarti pernyataan yang tadi itu gimana? Atau ada warning-nya atau seperti apa? Karena saya tadi begitu tiba-tiba terlintas saja, karena kebenaran publik pun belum tentu kebenaran yang hakiki gitu. Jadi kan artinya ketika melihat kebenaran publik nggak serta-merta langsung yang penting tuh publik apa banyak orang menyatakan kalau itu benar gitu kan, nggak seperti itu juga kan Kak. Berarti kan harus ada edukasinya seperti Kak bilang, dan harus ada ininya juga. Gimana Kak? Biar kita nggak salah nih memposisikannya. Maksudnya gini loh Mbak. Secara fitrah ada kesadaran dulu lah ya, ada kesadaran dari kita bahwa pada dasarnya kita baik, pada dasarnya kita itu baik. Sebelum nyampe ke kata kebenaran ya, sorry tadi kayaknya terlalu rumit ya, kebaikan kan itu kebenaran publik juga kan. Sebenarnya kita semua baik. Contoh nih, contoh pemberantasan korupsi lah Mbak ya, saya termasuk yang kurang nyaman dengan gaya pemberantasan korupsi yang sekarang ini kan. Terminologinya kan semua orang itu mudah untuk melakukan korupsi gitu kan. Anda, seolah-olah begitu. Harusnya terminologinya dibalik dong. Sebenarnya kita ini baik gitu. Sebenarnya kita tuh paling gak nyaman kalau ada orang curang. Paling gak nyaman kalau ada curang. Nah ketika semangatnya itu, nanti kita akan mudah mengumpulkan ikatannya itu Mbak. Jadi kita hanya bicara tentang ikatan. Ya. Karena bahaya juga kalau kita ngumpulin ikatannya itu berdasarkan apa yang kita yakini saja. Maka kita gak akan ketemu dengan orang yang berbeda kan. Padahal kan kita mengikat ini kan mengumpulkan, mengajak seorang melakukan aktivitas kebaikan bersama-sama kan. Ya harus terbukti. Kembali ke tema yang tadi di awal tadi saya kasih contoh. Jangan sampai kita berbincang bertiga, terus ada orang keempat itu nggak nyaman. Ini ngomongin apa sih gitu. Nah kalau komunitas itu, terminologi ngopi itu, kita nggak boleh begitu. Ada yang datang itu langsung ngerasa, ya asik nih gitu, gabung aja gitu. Karena kita nyari titik temunya. Titik temu apa namanya ya. Pada dasarnya kita orang baik. Makanya setiap komunitas itu biasanya komunitas yang independen lah ya, bukan maksudnya komunitas yang sudah ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, nggak usah berbicara seperti itu. Komunitas yang sederhana aja, itu pun selalu ada namanya visi dan misi kan. Mungkin itu yang jadi ikatannya kan Kak ya. Maksudnya tujuannya apa, misinya apa sih, kenapa sih komunitas kita ini dibangun untuk apa sih? Ya seperti saya tadi kan menggabungkan lidi-lidi jadi sapu lidi itu karena punya tujuan untuk membersihkan daun-daun yang berserakan itu tadi. Jadi diikat sama ikatan yang udah saling dipahami oleh masing-masing anggota komunitas. Ya seru juga sih. Kalau memang sih kalau dalam berkomunitas itu kan bagi orang yang pengen belajar, pengen maksudnya ketika dia bergabung di dalam satu komunitas belajar, berarti kan dia punya tujuan memang pengen belajar gitu. Tapi berarti dia juga harus sebenarnya juga harus menyadari bahwa dirinya memang orang yang pengen belajar juga siap menerima pelajaran dari orang lain kan kayak balik lagi kan betul. ke kontrol diri sendiri juga. Ya itu tadi kata kakak, jangan baper ketika mau belajar, ketika ada orang yang memberi satu ilmu atau ini tiba-tiba baper aja gitu kan, nggak ini juga kan. Iya, benar. Ya benar sih, jadi berkomunitas untuk belajar lebih tuntas. Kakak ini nggak sih kak apa gimana? Iya kayak kelas Mereka? Aja Mbak, kayak kelas kayak sekolah gitu kan. Jadi sebenarnya itu bisa jadi sekolah formal itu nggak dibutuhkan lagi ketika kita biasa menganggap komunitas-komunitas itu sebagai kelas-kelas kita. Nah, ketika bicara kelas, maka ada evaluasi kan. Ada kita
gue dapat apa sih dari komunitas ini gitu ya. Makanya kalau gue dapatnya kita tumbuh di situ berarti bagus gitu. Saya baru ingat nih Mbak, ternyata obrolan ini mirip sama IG TV di awal pekan kemarin. Saya ada satu komunitas, nggak apa-apa lah nyebut komunitasnya ya, kelas puisi alit. Ya, kelas puisi alit kan kemarin baru ada, kita ada live juga ngebahas tentang ya ulang tahun. Di situ kan ketika komentar teman-teman yang ikut itu kemarin, pasti karena saya merasa nyaman di komunitas, di kelas puisi alit ini gitu. Karena nyaman, dia tumbuh. Jadi tiba-tiba tumbuhnya itu kebaca kalau di dunia literasi ya. Misalnya kayak gue ngumpul sama komunitas, kamu nambah berapa buku? Kamu bisa nulis berapa puisi yang dimuat di media gitu. Atau berapa tulisanmu yang dimuat di media. Atau kalau misalnya gitu kan. Jadi ukurannya kelihatan, tapi karena kalau di Kepul kemarin, rata-rata pandangannya itu karena ketuanya, Mas Mois, adil gak nih? Mas Mois itu dia orang yang santun, pemalu, dan justru dia lunak sekali, tidak memberikan ikatan, tidak mengekang anggotanya, sehingga malah mereka tumbuh. Itu menarik itu kemarin itu. Saya akhirnya, oh ternyata komentar mereka justru, oh ada Mas Ari Bubut, ini dari Koruki, Sugeng Dalu Mas Ari. Koruki ini komunitas rumah kita. Saya ikutan Mas Bubut yang gak ngerti ya, Sugeng Dalu Mas Ari Bubut. Iya. Karena beliau Demak, Mbak. Dia dari Demak, jadi saya Sugeng Dalu. Mbak Ayu ngerti ya Sugeng Dalu ya? Selamat malam. Tahu, tapi... Iya. Wilujeng Wengi kalau bahasa Sundanya. Oh, Wilujeng Wengi ya. Ya gitu loh. Kalau nggak salah loh ya. Ketika komunitas itu... ketika dia memberikan ruang tumbuh, malah justru yang di dalam itu tumbuh. Yang di dalam tumbuh. Jadi kan... kalau kita terlalu ngerapetin gitu kan malah dia nggak tumbuh kan. Nanti akan terasa itu. Ketika dia tumbuh, terbuka, pemikirannya macam-macam masuk, akhirnya justru, wah itu ada anggota Kepul hadir juga. Saya berharap nanti itu contoh ya. Karena lagi ulang tahun kedua nih Kepul. Itu Mbak. Ya itu foundernya, itu ada Al-Fakir Ahmad, foundernya komunitas penikmat puisi. Tuh oh, kamu, gitu. Kamu harus belajar. Kamu harus belajar, Lutfi, kamu harus belajar sama satu komunitas yang kakak bilang tadi tuh, bagaimana ketuanya itu bisa membuat anggota-anggotanya merasa nyaman gitu. Iya. tapi yang benar sih kak, kadang-kadang ya saya pribadi gitu, kalau misalkan apa ya, misalkan bergabung dalam satu komunitas, terus kan kita punya tolak ukur ya, maksudnya kita ini benar-benar punya indikator gitu kan, kita ini bertumbuh nggak sih, atau hanya sekedar buat sekedar rame-ramean aja di komunitas itu, atau emang kita ini memang udah ada apa ya, istilahnya tuh ada perubahannya gitu ketika masuk komunitas ini, kita ada sesuatu yang memang kita hasilkan atau memang biasa-biasa aja, atau cuma sekedar ngumpul-ngumpul aja. Nah, menurut kakak nih, ada nggak sih batasan untuk diri kita sendiri gitu untuk tetap bergabung di dalam satu komunitas? Maksudnya gini, kalau misalkan nih saya bergabung di satu komunitas, tapi saya merasakan kayaknya gue gitu-gitu aja deh, kayaknya nggak ada perubahan apa-apa deh, padahal tujuan awalnya tuh gini. Apakah kita harus lebih baik keluar kah, atau tetap berada di situ saja kah, atau seperti apa? Kalau kakak gimana? Ya, aduh, pertanyaan yang bagus. Ini kayak mata Najwa dah pertanyaannya. Ya, gini, kan memang idola sama Najwa Shihab. Kakak mau tau nggak, saya tuh ada satu kepengenan gitu. Saya tuh kepengen banget bisa dialog secara langsung tuh pada dua orang. Satu Sherliana Vita, yang satu Najwa Shihab. Ya Allah, aminkan ya Allah. Amin. Satu hari masih bisa itu. Oke ya Mbak ya, terkait tadi batasannya. Memang harusnya ada sih Mbak. Harusnya ada, kalau bahasa terminologi agama itu kan muhasabah ya. Ada evaluasi. Evaluasi internal kita ada. Saya sering menggunakan ulang tahun sebagai sarana itu. Jadi ulang tahun itu jangan lewat dirayain, niup lilin, selesai. Enggak, ulang tahun itu mestinya kita mengukur apa yang kita capai tahun ini dengan tahun lalu itu apa sih, ada perubahan apa gitu. Nah sama dengan komunitas, misalnya saya udah gabung sama komunitas sudah berapa tahun, ada apa nih, ada perubahan apa yang kita dapatkan. Kalau enggak, putusan antara live dan tidak live tadi sebenarnya putusannya nanti kira-kira apa yang akan saya dapatkan dari ini. Ketika negatif ya nggak apa-apa live, tapi sebenarnya jangan-jangan bukan negatif sih, karena apalagi nih komunitas ini yang nggak hanya stuck kan. Kalau stuck itu kan bisa jadi nanti kita terpercik lagi ketika baca. Kalau saya bahkan ini Mbak, ini buka kartu aja ya. Saya pernah dicurigai sama teman ngobrol saya. Mas, saya curiga Mas. Jangan-jangan Mas Putu ini seneng ngobrol,
itu hanya mengeksploitasi kami ya gitu, untuk jadikan inspirasi puisi katanya. Pedih. Tapi tak pikir ada benernya Mbak Ayu. Ada benernya kan, karena kita kalau ngobrol gitu, kayak sekarang sama Mbak Ayu nih, bisa jadi kan nanti jadi puisi kan. Oh iya gitu. Jadi sebenarnya yang tadi yang stuck, yang kita cuman silent reader gitu, silent reader ya, baca grup, nggak pernah itu. Tapi kan bisa aja terpantik satu inspirasi kan, dengerin orang ngobrol, bahkan dengerin orang bertengkar aja, kita jadi ide kok. Ya nggak sih? Saya ada grup yang isinya orang bertengkar ada Mbak. Saya sih nggak pernah ikutan, tapi saya ikut baca aja gitu. Memang panas ya suasananya. Tapi kan bertengkar itu bagus juga, dinamis gitu kan. Jadi mereka debat, mengiris. Kalau bahasa Rocky Gerung itu kan, debat itu kan baru ini mengiris. Baru ini nih, kayak denger Kak, orang seneng ngeliat orang bertengkar ya, baru Kakak ini loh. Ya, kok ya, bisa ya, gitu? Enggak, tapi saya ngambil inspirasinya sih. Memang seharusnya nggak boleh ya. Nggak boleh. Tapi bertengkarnya debat sih. Debat. Itu bagus kok. Kadang-kadang ya, kalau saya orang Jawa ya Mbak ya, Jawa yang cenderung sanguinis, saya nggak suka konflik gitu. Jadi kalau misalnya saya beda pendapat, iya ya. Nah, biasanya iya-iya saya itu bisa jadi cuma ngalah. Iya sih, itu sebenarnya ngalah gitu. Ya. Karena nggak suka bertengkar. Tapi kalau melihat orang bertengkar kan jadi, wah seru nih. Gitu Mbak. Iya sih, ada satu prinsip yang saya pernah dengar dari teman saya, tepatnya kakak pramuka saya. Dia selalu bilang gini, nggak ada salahnya kok kita mengalah, kita mengalah untuk menang gitu. Karena saya itu kan tipe orang yang agak sedikit keras kepala sebenarnya kan, tapi beberapa jadi tuh kalau misalkan kayak berbeda pendapat, tapi itu dulu sih, waktu beberapa tahun yang lalu sih, masih belum berpikiran ini sih. Jadi kalau saya itu suka berorganisasi, tapi suka juga berdebat sama orang, Kak. Saya tuh orangnya seperti itu. Maksudnya, punya pendapat sendiri, ketika ada yang kontra gitu dengan pendapat kita, saya tuh berani berdebat sama dia gitu, sampai ini banget gitu kan. Tapi, lama-lama tuh, ya, dibisik-bisikin sesuatu yang baik lah kan. Yuk, gak apa-apa lah, mengalah untuk menang gitu kan. Jadi, lama-lama ini juga gitu, limbung juga inian saya gitu kan. Maksudnya, keteguhan saya untuk tetap ini. Karena, berdebat itu kan juga nggak terlalu baik juga ya kayak sebenarnya, maksudnya berdebat kusir kan jadinya. Jeleknya berdebat itu apa? Ketika ada teman kita ngomong A dan kita nggak sepakat langsung kita bilang B, dia akan berhenti. Kalau dia penakut ya, kalau dia kenceng sih lumayan, dia nambah ilmu buat kita kan. Tapi kalau dia terus diem, kan ilmunya berhenti. Jadi kan kalau kita pecinta pembelajar, maka kan kita jangan biarkan ilmu kita berhenti kan. Nah debat tuh kadang-kadang membuat ilmu itu berhenti gitu. Karena kalau kita udah sakit hati, terus kita saling berdebat kusir, ya udah gak ada ilmunya itu Mbak. Kan udah saling tersinggung aja. Bukan karena pikiran gitu ya. Ada pertanyaan tuh Mbak dari Lutfi. Ya, saya apa baca, bikin Kak? Nyaman, tapi ke personal aja. Biar bisa bikin nyaman skala komunal gimana sih? Waduh. Kalau saya sih kalau komunal ya tadi. Harus bikin apa ya, nyaman buat semua, gimana sih ya? Misalnya, contoh di komunitas yang tadi saya ceritain ya, Kepul tadi ya. Kepul itu sering kami diskusi yang cukup memanas gitu. Ada timnya, ada tim Thermos S-nya, ada. Tim apa? Tim pemadam kebakarannya ada. Jadi ketika udah mulai kritis, mulai rame, panas gitu, tiba-tiba ada yang masuk dan langsung bercanda. Dan kita langsung lega lagi gitu. Ya mungkin gitu Mas Lutfi bikin tim buru sergap untuk mencairkan suasana saat memanas gitu aja. Itu nanti japri-japrian dulu itu. Lu ngomong ini. Oke, siap tuh. Untuk mencairkan suasana. Jadi itu triknya. Jadi itu triknya ya, Kak. Tapi emang ini ya. Kalau misalkan boleh nih, bisa kita analogikan bahwa berkomunitas itu sebagai, kan saya selalu menganggap organisasi atau komunitas itu sebagai rumah, sebagai wadah gitu kan. Dan memang dalam rumah atau wadah itu pasti ada pengurusnya gitu kan. Nah, mungkin yang bisa jadi pendingin suasana atau apa itu ya pengurus-pengurusnya itu kan. Jadi, untuk ini kan ya, menetralkan kembali suasana. Karena namanya orang banyak tadi kan banyak kepala, banyak isi di kepalanya, banyak maunya mereka juga masing-masing kan. Tentu ini banget gitu.
Ya, ya begitulah berkomunitas. Harus saling mau, Seninya. harus saling mau mau menerima, maksudnya mau menerima apa? Menerima kelebihan orang, menyadari kekurangan diri sendiri juga kan gitu kan kayak. Karena kalau nggak seperti itu saya yakin deh nggak akan bisa bertahan di komunitas itu. Nah, saya tuh punya ini Kak, apa namanya? Selalu bilang sama teman saya gitu kalau misalkan ini apa kepada siapa aja sih kepada teman-teman itu saya selalu bilang ketika kita memutuskan untuk diri kita untuk terjun di dalam satu organisasi atau komunitas berarti kita itu harus memberikan apa ya memberikan waktu dengan ini maksudnya memberikan kerelaan waktu untuk bisa stay juga di komunitas itu gitu artinya ya memang memang harus memporsikan waktu sendiri gitu untuk di komunitas itu. Nah, Kakak memandangnya gimana ketika orang bergabung dalam satu komunitas tapi dia sendiri tuh kayak cuek-cuek aja dengan komunitasnya gitu. Jadi cuma hanya sekedar nama aja atau ini. Pernah nggak sih ketemu orang seperti itu? Pernah. Kadang saya itu, Mbak. Oh gitu. Ya, karena saking banyaknya ya. Saya kadang merasa bersalah juga sih. Ya kan karena saking banyaknya komunitas. Saya kan kadang-kadang saya harus memilah-milih ya. Tapi ini sih, Mbak, sebenarnya. Kenapa masih bertahan di komunitas yang banyak itu? Tapi seperti itu. Ya itu, makanya itu kadang merasa bersalah. Makanya manajenya memang sebenarnya harus apa ya, mendelegasikan penugasannya itu harus harus pinter-pinter ya kan manajemen kan sebenarnya mendelegasikan tugas kan gitu jadi ketika kita emang nggak kepegang gimana caranya waktu itu tidak tidak menjadi apa masalah lagi gitu misalnya kita muncul rutin setiap apa bikin event apa yang kita ada di situ misalnya gitu itu bisa juga jadi bagian dari kita tetap ada di komunitas itu dengan waktu yang sangat terbatas. Itu seru sih itu manage itu seru tapi memang harus begitu Mbak bahkan ada satu anu ya katanya itu kalau organisasi itu justru kalau mau mencari siapa ya bahasanya agak-agak ekstrim ya tapi kadang-kadang ada benarnya kalau kau mencari seorang yang bisa bertanggung jawab atas tugas yang ingin kau berikan cari yang paling sibuk katanya. Jadi justru dicari yang paling sibuk ini rada aneh ya. Tapi kalau katanya di kata di buku yang pernah saya baca, saya lupa judulnya. Katanya justru gini, orang yang paling sibuk itu, berarti dia sudah teruji, Mbak. Memanage waktunya sudah teruji. Jadi ketika dia menyanggupi melakukan itu, maka dia akan melakukannya dengan kesungguhan. Katanya begitu. Jadi beda dengan orang yang memang nggak ada kerjaan gitu. Kalau dia sangat kosong, kadang-kadang malah justru ketika dapat amanah, dia jadi relatif terlalu santai gitu. Ada satu teori begitu, menarik sih sebenarnya itu. Artinya kan itu sebenarnya nguji Mbak. Kalau kita itu mengambil peran sebanyak-banyak dalam banyak komunitas, bisa jadi kita teruji untuk mengatur waktu, bisa jadi kita lebih hati-hati, bisa jadi kita akan lebih bertanggung jawab atas apa yang kita terima. Gitu. Jadi kita misalnya komunitas ini hanya bisa jadi apa di situ, misalnya di situ hanya jadi narasumber di beberapa event. Di sini saya mau aktif setiap hari, di sini saya menjadi kurator misalnya. Maka ketika kita ambil peran-peran itu kan akhirnya seolah-olah saya tetap ada di mereka gitu, tapi dengan waktu yang tetap bisa saya jalani. Itu kali ya Mbak ya. Jadi kalau ada teman yang kayaknya kok nggak serius, jangan-jangan kita khusnuzan aja Mbak. Jangan-jangan karena dia punya banyak komunitas lain yang dia masih belum bisa ngebagi gitu kali. Kadang-kadang kan soalnya ini kan Kak, kadang-kadang kan orang jadi beranggapan apa? Ya kayak kurang aktif juga gitu jadi kayak karena saya pernah nemu satu komunitas gitu jadi memutuskan untuk kalau yang nggak aktif sih keluarin aja gitu loh jadi karena mereka pada dasarnya mereka memang memang kembali lagi kepada tujuan mereka pengen belajar tentang ini misalnya tapi ketika ada anggotanya yang padahal kan kita nggak tahu ya sebab-sebabnya tadi itu kan bisa aja kan mungkin karena sibuk atau apa gitu tapi dia pengen belajar di situ jadi kan kayak saya aja kalau misalkan cuma diem aja jadi silent reader kan ini apa kadang-kadang mungkin dibaca-baca juga gitu kan jadi ilmu juga sebenarnya kan tapi karena jarang tampilnya aja sih jadi kelihatannya kan mungkin kayak kayak nggak ini kayak nggak aktif aja ya udah dikeluarin aja gitu jadi kayak ekstrim banget gitu kan padahal kan belum tentu juga dia iya kak beneran saya ada komunitas begitu saya bener-bener udah di ini banget pernah gitu kak pernah juga pernah iya jadi dianggap itu loh dianggap kayak kayak nggak ini aja kayak memang kayak dianggap kayak nggak mau belajar gitu padahal ya kita kan nggak pernah tahu dia kenapa dia jadi silent reader kenapa bisa jadi dia juga mungkin pemalu atau seperti apa gitu kan justru dia belajar karena dari kediamannya dia itu kan dari diamnya mereka itu
Tapi mungkin ini juga sih Mbak, mungkin ada aturan ya, aturan di, memang ketentuan di awalnya grup. Begitu, saya pikir ya nggak apa-apa sih, aturan grupnya memang begitu. Mungkin dia kan ingin, kadang-kadang kalau terlalu penuh juga, apa, mengganggu kan. Mungkin dia memang punya ketentuan itu. Saya pernah ditendang dalam satu grup, tapi dengan alasan yang memang sudah disepakati di awal. Gitu. Jadi saya paham. Karena saya nggak aktif selama, kan ada kelas puisi gitu ya. Di kelas puisi itu saya harus rajin mengirimkan puisi dengan tema tertentu dan dikurasi bersama-sama gitu. Saya terlambat berkirim gitu, ya lab. Ya harus menyerahkan diri. Karena judulnya kelas ya. Kalau kelas itu kan kita memang belajar. Iya. Yeah. Ya untung kalau kepul itu longgar. Ya seru sih, namanya berkomunitas. Kenapa? Enggak, yang dikepul itu memang ketentuannya longgar. Kepul-kepul yang tadi saya ceritain. Kalau enggak longgar, jangan-jangan saya ditendang juga itu. Oh gitu. Ya, kalau saya pribadi juga sih, banyak-banyak dapat hal-hal positif dari berorganisasi, dari berkomunitas gitu. Yang paling nyata adalah saya bisa jadi orang yang percaya diri, cukup percaya diri gitu dibanding bertahun-tahun saat saya masih sekolah SMP itu, sebelum saya masuk jadi berorganisasi atau berkomunitas, saya orang yang sangat pemalu sekali gitu. Mau nanya sesuatu aja itu nggak berani kak, bener-bener takut gitu. Tapi setelah bisa berkomunitas, karena di komunitas kan diajarkan banyak hal ya, seenggaknya berani mengutarakan sesuatu hal gitu kan. Jadi orang yang sangat percaya diri seperti sekarang inilah, kakak bisa lihat. Jadi perjalanannya, jadi emang dampak berdampak baik, berdampak banyak sih terhadap diri saya sendiri gitu. Cukup-cukup ini sih, cukup-cukup membawa ini banget. Makanya walaupun saya sibuk dengan, maksudnya punya kewajiban kayak pekerjaan atau apa gitu, saya tetap, gak tahu ya, kayak masih tetap ingin sekali berkomunitas gitu loh, masih selalu ingin bergabung di satu komunitas saya yang ini, mau di komunitas saya yang itu gitu. Masih sangat terikat gitu tadi, kayak gitu. Karena merasa banyak manfaat di dalam sana gitu. Jadinya sayang banget kalau untuk harus dilepas gitu. Kak, ini karena kalau waktu udah mau ini. Gimana kak? Gimana kak, lanjutkan kak? Kata Anies Mata itu kan, pernah dalam satu bukunya dia nulis, satu hal yang tidak boleh berhenti adalah pengembangan diri. Jadi kita itu harus terus berkembang. Dan tadi kalau Mbak ketika cerita di satu komunitas itu mau evaluasi, yang dievaluasi salah satunya itu menurut saya. Misalnya, saya jadi bisa lebih terbuka, saya jadi lebih aktif, lebih percaya diri. Itu kan kadang-kadang nggak kelihatan ya. Nggak terukur secara kuantitatif, tapi kan secara kualitatif kita yang merasakan gitu kan. Itu bisa jadi ukuran. Oh berarti sebenarnya aku tumbuh di komunitas ini gitu. Mungkin belum berkarya, mungkin tapi ketika ada penambahan itu udah tumbuh. Mungkin gitu ya Mbak ya. Komunitas malam itu juga jadi support. Kenapa Pak? Kenapa Kak? Malam ini mau nyanyi enggak? Nyanyi enggak ya? saya ini kan kalau minggu kemarin kan Kakak pernah, kita kan temanya adalah apa, bahan baku cinta apa Kak? Kan kemarin kan gitu kan ya, dengan bahan baku cinta jadi puisi, jadi lagu gitu kan, kayak gitu kan. Nah, saya itu ternyata saya pernah membuat satu lagu dengan bahan baku cinta terhadap satu komunitas. Jadi pernah ada satu lagu. Kakak mau denger nggak? Saya nyanyikan. Mau. Cocok itu. Pas komunitas lagi kan. Mau ya? Jadi Kak, dalam setahun belakangan ini, saya kan bergabung di dalam satu komunitas namanya Ruang Belajar Warga Plus 62. Nah, jadi di Ruang Belajar itu saya benar-benar, alhamdulillah sih, saya benar-benar merasakan banyak manfaat banget gitu. Dari bergabung di sana gitu, saya jadi punya banyak kenalan, para jurnalis, reporter gitu-gitu kan. Terus jadi punya banyak insight-insight tentang dunia jurnalistik itu seperti apa gitu. Nah, kemarin saat ulang tahunnya yang pertama itu, saya sempat bikin lagu buat komunitas itu. Jadi saya nyanyikan itu aja ya, karena ini kan temanya masih sama ya. Cocok banget ini. Abis dari tadi saya mau bawa lagu tentang apa ya, baru saya ingat kalau saya pernah menciptakan satu lagu itu.
Jadi satu lagu ini namanya, saya kasih nama Jingle Jingle Rubel. Jadi Rubel itu ruang belajar warga plus 62. Jadi kita itu fokus kepada tiga hal, Kak. jurnalisme, literasi, pendidikan, dan satu lagi keindonesiaan gitu. Jadi fokus pada itu. Ya Kak, saya nyanyiin ya. Silakan. Kedengaran nggak suaranya seperti biasa tes sound dulu? Kedengaran? Dengar. Kedengeran, kedengeran. Bagus kok. Kedengeran. Ciptakan lagu itu pada saat perayaan ulang tahun Rubel yang kemarin, satu tahun, pas kebetulan satu tahun. Jadi kan kita itu Ruang Belajar Warga 62 itu didirikan oleh seorang jurnalis TV, jurnalis Trans 7, namanya Bang Rivo Pahlevi. Jadi waktu itu awal mulanya bergabung itu karena saya ada teman di Facebook itu kan, dia bilang, pengen gak sih ngobrol sama jurnalis gitu. Saya kan memang suka nulis ya, jadi saya kepengen aja gitu kan tukar-tukar ini. Tukar informasi tentang itu gitu. Ternyata dia gabung di sana, fokusnya itu di dunia jurnalistik, literasi, pendidikan, sama keindonesiaan gitu. Jadi kita tuh dulu itu setiap minggu kita ngadain diskusi Zoom gitu. Temanya macam-macam Kak, ada tema jurnalis, tentang dunia jurnalistik gitu kan, tentang media, tentang ini literasi juga. Dan saya juga pernah jadi narasumber juga waktu itu. Karena namanya ruang belajar, jadi kita itu sama-sama saling belajar gitu kan. Kadang-kadang kita suka panggil narasumber para reporter gitu-gitu, jadi saya jadi kenal tuh banyak banyak reporter-reporter TV itu, jadi kenal juga gitu, seru aja sih. Dan saya tuh kepikiran kemarin, mungkin satu hari saya pengen ngajak kamu tuh deh untuk berbagi di ruang belajar gitu ya kan, kan kita kan menarik ada temanya sekali, banyak bisa. Kenapa Kak? Menarik sekali ya yang diceritain, kayaknya seru itu. Iya Kak, jadi itu kita apa namanya ngebahas tentang jurnalisme, literasi, pendidikan gitu. Kalau di dunia pendidikan juga kita punya banyak banyak banget sih cerita waktu itu tentang apa namanya orang yang aktif mengembangkan pendidikan di satu daerah yang tertinggal apa segala gitu, mereka mendirikan ini apa sekolah-sekolah seperti itulah. Mereka jadi apa namanya mereka penggiat pendidikan di daerah perbatasan itu. Jadi luar biasa sih saya sendiri gitu ya dapat insight banyak banget dari sana gitu. Makanya sangat terima kasih banget bisa bergabung di sana gitu. Ya Ruang Belajar Warga Plus 62 namanya. Ruang Belajar Warga Plus 62. Ya mudah-mudahan nanti ya. Kenapa Kak? Selama ini kan sering ada yang menganggap Plus 62 itu jadi konotasinya negatif kan. Oh kan ini bercandaan. Oh dasar lo warga 62 gitu kan. Tapi dengan ini kan menurut saya itu lebih positif nih. Kayak terdistorsi suaranya ya, Mbak. Iya, kayaknya, Kak. Saya nggak tahu nih,
Suara gitar saya masuk gak sih Kak? Saya nggak tahu nih besok kita kan mau tampil nih. Masuk gak sih tadi Kak suara gitar Tadi saya Kak? masuk sih, tadi masuk. Masuk. Tapi nggak tahu tadi itu saya sempat sempat ngetem apa sempat nyetem 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 ininya nyetem gitarnya tapi nggak tahu mungkin terputar lagi atau apa jadi rasanya agak agak kurang pas Ya, hari ini kurang pas. nyanyinya kurang iya hari ini nyanyinya kurang Kurang pas. ya gitulah Oh ya, nggak besok apa-apalah manggung tapi ya? iya bisa manggung. saya bawakan 2 puisi kan itu kan waktu dikasih waktu 10 menit ya kemarin kan mungkin saya bawain 2 puisi. Puisi kakak salah satunya. Sip. Ini buat undangan teman-teman juga nih ya. Teman-teman yang mau Iya. gabung. Ya benar-benar. Kakak umumkan dong. Kakak besok sebagai apa gitu. Kakak yang mengumumkan. Oke deh, teman-teman sekalian, nanti kalau besok ada kita berdua ya, bertiga sebenarnya sama Mbak Rini ya, di acara komunitas penikmat puisi, temanya puisi sebagai jembatan masa lalu dan masa depan. Silakan teman-teman yang mau gabung, monggo. Tadi kayaknya Jamnya Mas jam. Arief ikut gabung sini loh. Tapi Siapa? udah. Mas Arief moderator. Oh, Mas Arif. Mas Oh, Bang Arief. Arif, Bang Arif. Iya. Ya, jadi teman-teman besok besok itu kita ada kegiatan lagi, bermalam mingguan lagi bareng Kak Putu lagi. tapi beliau besok jadi narasumbernya diwawancarain oleh seorang apa ya teater seorang penulis ya kan Bang Arif itu penulis kan kayak kemarin ya penulis penulis novel juga pemain teater Senario juga juga. gitu kan luar biasa juga Bang Arif itu saya ini apa ngedengar dia cerita-cerita itu luar biasa juga gitu orangnya pelaku pelaku peran gitu kan luar Pelaku seni. biasa iya. Jadi, nanti silakan bergabung. Nanti kita di postingan kita juga ada ya Kak. Di postingan kita juga ada ya kita sebar posternya kan. Jadi kalau teman-teman teman-teman berniat bergabung nanti bisa hubungin kontak personnya di sana. Kak, mungkin malam ini cukup sampai di sini dulu. Tapi tadi ada beberapa hal yang ngobrol-ngobrolnya kita. Tapi tadi ada beberapa hal yang saya ini sih yang saya garis bawahi sih bahwa sebenarnya komunitas itu apa namanya orang yang berkomunitas komunitas sebenarnya nilai-nilai positif ya dan kita sangat membutuhkan sebenarnya berkomunitas itu kan sebenarnya diri pribadi kita sendiri itu sangat membutuhkan komunitas karena komunitas itu kan bisa jadi support system kayak sebenarnya kan bisa jadi saling sistem apa sih support system juga yang penting adalah kuncinya adalah jangan baper gitu kan jangan baper karena ya kita harus menyadari ketika kita bergabung dalam satu komunitas ada orang yang harus kita sadari untuk kita hargai dan ada juga yang kita juga harus menyadari bahwa kita juga harus kontrol diri agar tidak 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 terlalu berlebihan juga di sana. Ya mudah-mudahan teman-teman yang juga sedang berkomunitas bisa dapat banyak insight-insight gitu. Barangkali selama ini berkomunitasnya semau gue gitu kan Kak bisa jadikan karena kita karena ini kan yang seharusnya jadi tempat belajar tapi bisa jadi malah justru enggak ini karena sifatnya kita sendiri juga atau perbuat apa perlakuan yang nggak enak entah di anggotanya atau dan mungkin sebagai yang apa yang berkomunitas sebagai seorang ketua juga tadi mungkin bisa mengambil masukan tadi dari kakak bahwa bagaimana ketua itu bisa memporsikan ketika ada anggotanya mungkin yang sedang bentrok atau seperti apa dia harus memposisikan dirinya itu seperti apa gitu kan kayak Ya. ya mudah-mudahan obrolan kita yang singkat ini bisa jadi insight baru lagi Amin. untuk teman-teman gitu kan Kak bisa saling menginspirasi. Terima kasih banyak Kak Putu atas ngobrol-ngobrolnya sehat selalu. Luar Mudah-mudahan biasa. bisa ketemu besok dalam keadaan yang lebih baik. Siap, amin, amin. Terima kasih Kak ya. Assalamualaikum Kak. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam Saya tutup Kak. warahmatullahi. Oke, makasih Ayu.